Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan notifikasi Saweria ketika kita di-give atau di-donate oleh orang lain menggunakan OBS. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian buka Saweria, setelah itu kalian login di Saweria kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan login dulu. Nah, setelah kalian masukkan email dan password, kalian langsung aja masuk. Nah, setelah itu kalian klik di bagian overlay, guys. Yang ini, guys, kalian klik. Kalian klik di bagian sini, atur alert sini, kalian nyalakan GIF. Setelah itu kalian scroll ke bawah, guys. Kalian scroll ke bawah. Nah, di bawah sini ada link. Nah, link ini kalian copy, guys. Yang ini. Cara kopinya gimana? Kalian klik copy yang ini. Setelah itu kalian buka OBS kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial buka OBS-nya. Dan jika kalian belum punya scene atau belum pernah buat scene, kalian buat dulu scene-nya. Scene itu kayak tampilan pertama ketika kita live streaming. Misalnya di sini Ko Tutorial buat scene dengan cara klik tanda tambah yang ada di bagian scene ini, yang plus ini. Nah, setelah kalian klik scene, setelah itu kalian tinggal buat scene-nya. Kasih nama sesuai live streaming kalian. Misalnya Ko Tutorial Streaming. Nah, jika sudah kalian pilih oke. Nah, jika sudah kalian tinggal settings. Misalnya di sini kalian main game, kalian tinggal atur gameplaynya, game capture-nya. Misalnya ini gameplaynya. Dan kalian tinggal masukkan notifikasi Saweria-nya. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal klik di bagian search ini, search sini, kalian klik di tanda tambah. Setelah itu kalian pilih yang tulisannya browser atau gambar bola dunia ini, kalian klik. Kalian namai notifikasi Saweria. Jika sudah kalian pilih oke. Nah, di bagian sini ada URL. Nah, URL inilah yang kalian ganti dengan URL Saweria tadi. Kalian tinggal hapus URL-nya, setelah itu kalian klik kanan paste. Nah, ini udah berubah menjadi saweria.co. Nah, udah deh, kalian tinggal klik oke. Setelah itu kalian atur besar kecilnya, dan usahakan di sini notifikasinya itu di bagian atasnya game capture, ya guys, ya, supaya tidak tertutup atau tidak terhalang oleh game capture-nya. Nah, udah deh. Setelah itu kalian tinggal coba. Cara coba atau ceknya, kalian ke Saweria tadi, ke websitenya Saweria. Setelah itu kalian klik di bagian warnanya ungu, sini ada tulisannya munculkan notifikasi. Kalian tinggal klik munculkan notifikasi, lalu kalian buka OBS, dan tada, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal atur di bagian mana ini nanti muncul, dan udah deh, nanti kalau ada orang yang nge-give nanti bakalan muncul seperti tadi, guys. Nah, kayak gini, guys. Dan kayak gitu, guys, cara memunculkan notifikasi Saweria di OBS ketika kita live streaming, guys. Jadi mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian masih bingung, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.